tau kan yang cici kok ini tau di panggung ngomong mati kok bangun panasnya begini tuh bener mungkin udah keret jadi di shopping yang dua mungkin yang terbaik. Lah mabu. Masa pangkatnya kono kan? Bulan ini warga kesulitan mengambil air atau gimana ini? Memang sumbernya nggak ada sumber di sini. Sumur kondisinya? Nggak ada sumber. Kosong. Kosong ya. Kering. Kering. Nggak ada pam tapi telat. Terus setiap harinya warga ambil air di mana? Di sebelah. Jarak berapa? Sekitar 1 kilo lah. Antri pak? Nggak antri tapi agak jauh. Dengan adanya bantuan ini seperti apa peralatan? Ya sangat terima kasih, menguntungkan bagi masyarakat. Ini bantuan dari mana pak? Terima kasih kepada BBWS Pamali Juwana. Ini adalah pekerjaan dropping air bersih dari teman-teman dari BBWS Pamali Juwana Semarang berkolaborasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Blora. Berapa yang disediakan dari BBWS ini berapa unit pak untuk membantu warga? Kalau terkait dengan bantuan dropping air bersih ini, itu memang kami kemarin mendapatkan data dari SK kekeringan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Blora. Sehingga dengan data SK itu harapan kami nanti memang kami bisa minimal bisa membantu dropping satu tangki lah untuk masing-masing satu desa yang terdampak. Yang terdampak kekeringan berdasarkan dengan SK kekeringan yang sudah disebarkan oleh Bapak Bupati ya melalui BPBD Kabupaten Blora. Sudah berapa kali pak? Kalau proses dropping ini memang sudah kami awali sejak beberapa minggu yang lalu ya. 31 sudah tanggal 31. Per tanggal 31 Juli kemarin kami sudah mulai dan rencana berapa mas? Ini sudah mulai 26 tangki. Nah, 26 tangki yang sudah tersalurkan di masing-masing desa yang sudah terdampak kekeringan. Ini tapi pun telat. Ini seumpama diuber mantingan sedang dan mantingan pun telat. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.